Politisi senior PDI Perjuangan, Andreas Pereira menyebut, penting dan diperlukan partai yang berada di luar pemerintahan, sebagai penyeimbang kekuasaan dalam pemerintahan. Hal ini disampaikan Andreas saat menanggapi isu dekatnya beberapa partai ke koalisi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Andreas mengatakan, bergabung atau tidaknya partai ke dalam pemerintahan merupakan murni kebijakan masing-masing partai. Namun, menurutnya, partai di luar pemerintahan dibutuhkan sebagai penyeimbangan kekuasaan. Tetap penting perlu adanya partai yang berada di luar pemerintahan, terutama untuk membangun suatu pengimbangan di dalam proses kekuasaan, pengolahan kekuasaan, proses pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Dan di sini kita membutuhkan check and balances melalui partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Telisik TV mengabarkan.